Assalamualaikum, good malam Sobat Tor. Waalaikumsalam. Terima kasih. Gua udah tepuk tangan tapi gua enggak tahu kameranya yang mana yang nyala. Kenapa? Oh, yang itu. Oh, itu. Sorry. Yang itu. Yang itu ya. Selamat sampai ketemu lagi kita di The Connect Talk, tempat kita berbagi pengalaman tentang bisnis kreatif digital Indonesia. Saya Om Ben, saya CEO dan gue apa? Co-founder juga ya? Iya. Co-founder-nya juga, Tots. Cuman malam ini gue kebagian jadi host, makanya boleh dipanggil Om Host. Om Host, ya. Malam ini kita akan bicara desain produk. Kita akan bicara desain produk. Karena banyak gini. Banyak yang nge-DM ke gue, tapi nggak enak pakai ini ya? Iya, boleh. Boleh dibuka ya? Oh, ganti. Boleh buka ya. Kirain ganti masker. Udah swab. Ruangannya juga udah divaksin ya? Udah, komputer udah ada antivirus, ini udah ada antivirus, aman. Insya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi gue akan bicara tentang desain produk. Kenapa kita ngomongin desain produk? Karena gue capek juga dapet DM. Bener nih, gue capek dapet DM yang menanyakan, Om Ben, bagaimana digital marketing saya? Bagaimana... budget iklan gue boncos apa segala macam, udah dikasih masukan segala macam. Pas gue tanya produknya jelek. Jadi teman-teman, sobat, gini loh, dari marketing yang dulu sampai marketing yang sekarang yang digital itu sebenarnya nggak ada perubahan. Marketing purba gitu ya? Marketing purba, ya, sama digital, marketing ya. Digital itu sama produknya harus bagus. Nggak bisa lu jago digital marketing, lalu kemudian produk lu jelek, lalu lu kemudian tidak boncos, itu nggak masuk akal. Jadi produk tetap bagus. Makanya, jam berapa nih mulainya? Oke, kita terlambat 30 menit. Mohon maafin, karena berusaha nyambungin, apa tadi, apa mik-mikan itu juga tidak nyambung, jadi ya terasi percobaan pertama kali ya. Mohon dimaafkan. Netizen pemaaf. Tapi yang penting, abis ini kita ngobrol 1 jam ke depan sampai jam 9 berbobot ya. Insya Allah berbobot. Gue bawa the one and only yang punya bukan Tanah Abang. Kenapa orang Padang jadi Tanah Muda? Ini partner gue dari, ini bukan partner doang. Udahan Hanafi Salman ini sebenarnya teman kos. Ya. Dulu tempat tidurnya itu, ini tempat tidur gue, ini tempat tidurnya udah. Masih bisnis sampai sekarang. Gue ceritanya jadi CEO-nya. Udah Hanafi ini jadi... Setia jadi desainer. Om Ben ini sebenarnya desainer juga. Cuman kagak boleh ngedesain dulu sekarang. Karena kalau nggak bayam. Makanya gue udah nggak boleh ngedesain. Udah, ini kalau ngomongin Tors, orang yang membuat Tors sejak awal. Konsep produk sejak awal. Dan gue ingat gagal pertama, kayak gitu-gitu. Makanya kita akan bicara, ya udah buka aja dah. Ya. Connect Talk ini kan tujuannya memang berbagi pengalaman baik apa yang what works, what not, apa yang udah lakukan, apa yang enggak gitu ya. Betul. Jadi feel free untuk ngobrol terbuka di sini, teman-teman yang mau nanya aja. Nanya udah bisa? Udah aktif belum? Udah. Mudah-mudahan ya. Anggap udah. Anggap udah karena kita harus running. Gak mungkin mau ditunda lagi. Gak mungkin. Nah, pura-pura aja Panji nanti nanya sebagai ini ya. Iya, perwakilan. Jadi tolong di WA aja sama Panji. Kayak tahu aja Panji. Udah kalau enggak bisa jawab, ngomong aku aja ya. Iya, nanti suruh yang lain suruh jawab. Lain aja suruh jawab. Jadi enggak Ben, mangga. Bener enggak sih yang gua bilang? Apaan tuh? Tadi bahwa sebenarnya dunia ya lu enggak bisa jadi gua di mau jualan jagoan tapi produknya iya dong kan kalau kita lihat ya sebenarnya bisnis itu sama kayak meja gitu ya. Baru dapet nih analoginya, baru dapet gue pengen denger. meja itu kakinya empat, om, ibaratkan meja empat. Oke. Nah kan
Disambung. Oke, siap. Apa? Coba apa? 4B1? P1. P. Atas. Produk. Motion. Place. Place. Satu lagi apa? Pricing. Pricing. Nah, itu 4P purba itu. Satu lagi, nah, dia anggap saja itu seperti sebuah meja. Bayangin kalau salah satu kakinya itu nggak ada. Mejanya kan stabil nggak? Nggak bisa berdiri. Jadi pegangin nggak? Ya, itu berarti dia juga. Tapi susah bisnisnya. Susah, masa megangin terus gitu kan? Nggak mungkin ya. Jadi benar banget kata Om Ben tadi, kita semua teman-teman juga di Tor juga sama. Produk itu sama pentingnya dengan digital marketing, sama pentingnya dengan komunikasi gitu ya, bikin ads segala macam sama pentingnya dengan keuangan, sama pentingnya dengan produksi gitu loh. Oh, artinya gini, lu kan desainer nih, dak? Desainer. Udah berapa lama jadi desainer? Dari lahir. Gaya ya? Iya, desainer. Kagak nangis langsung gambar. Langsung gambar. Ibunya langsung stroke. Enggak lah. Canda. Jadi desainer itu semenjak di wisuda ya, karena kan officially jadi desainer setelah wisuda ya tahun 2000, ketahuan ngomongnya berapa. S1 jadi sarjana desain tuh, SDS. Oke. Okay. Nah, kalau belajarnya sih dari 4. Tua banget ya. Kayak muda. Muda tuh tuaan dari gua. 3 bulan ya. Bentar. Berarti kalau lu ngomong sekarang, ini pengalaman ngedesain udah profesional 21 tahun ya? Ya, alhamdulillah. 21 tahun. Artinya, dengan pengalaman seperti itu, ini kan itu kan zaman-zaman sebelum desain ketemu sama digitalisasi ya? Betul, betul. Bener ya? Betul. Digitalnya baru pakai PC. Belum nih. Pakai PC digital belum nyambung. Udah mulai. Antara, tapi belum nyambung. Belum ada internet. Antara PC sama langka lah gitu. Ya. Gue inget masa itu. Komen udah bisa, Om. Hah? Komen udah bisa. Oh, bisa, oh iya. Boleh komen. Yang mau nanya, silakan tanyakan. Nanti di kolom komen. Komen yang bagus bisa dapat ini. Emang udah produksi. Nanti Oki marah-marah, ini jualannya Oki. Ini 21 tahun pengalamannya udah Hanafi, apa ya, kita bongkar. Tadi dia baru ngomong bahwa, dengerin. Udah tadi ngomong, desainer nggak lebih penting daripada orang keuangan. Betul. Tidak lebih penting daripada orang komunikasi, tidak lebih penting daripada yang lain. Tapi sebenarnya ada yang terlihat penting, misalnya teman beli. Itu seolah-olah di depan, padahal nggak itu. Kalau di belakangnya sama aja repotnya. Ya, padahal kenyataannya kayak itu bentuknya flat-flat kayak gitu, perhitungan logistik. Betul. Ya. Cuma kelihatannya, ini kayaknya desainernya lebih. Padahal mah sama. Ya, jadi sebenarnya desainer pada saat itu menjalankan fungsi sebagai logistik. Kan? Betul. Ngebuat segala flat biar gampang. Biar murah. Gitu. Ya. Main gue baru beli IKEA 1,8. Bener. Tapi lebih banyak aja kalau beli. 1,8 juta udah banyak. Dengan pengalaman 21%. 21 tahun. 21 tahun jadi pendek banget. Dengan pengalaman 21 tahun, ada bedanya nggak sih, Da, waktu ngedesain pertama kali tahun 2000? Yap. 2005, 2010, 2021 sekarang gitu. Ada bedanya? Ngerasain nggak lu ada bedanya? Pastilah, Om. Karena kan zaman itu tadi ya, internet itu masih langka. Kitanya, yang jelas tuh yang kerasa banget tuh informasi ya. Informasi itu berkaitan dengan referensi. Kalau desainer kan kalau kerja mesti lihat tuh, matanya harus diasah ya. Maksudnya kita harus ngelihat banyak hal gitu ya. Di luar tuh orang udah bikin apa, inspirasi, nyari inspirasi segala macam. Kalau dulu tuh sumbernya tuh cuman dari buku. Buku desain. Ingat buku desain itu tebal ini. Yang mahal-mahal itu. Yang mahal-mahal itu. Yang kalau majalah dibuka, tuh kayaknya resolusinya lebih bagus dari buku biasa gitu. Mencilak. Karena emang bagus-bagus karena buku luar. Itu harganya waktu itu tuh 200 ribuan ya. 300 sampai 200 ribu. Kalau buku segini balik juga berapa? Kalau dikursin tuh sekitar sekarang 900 sampai 1 juta. Satu buku ya. Satu buku. Dan kita cuma dapat informasi satu tema desain doang kadang-kadang. Bayangin ya. Kalau pengen beli 3 buku aja. Udah 300 ribu kali 3, 900 ribu, anggapnya 3 juta sekarang gitu. Sekarang, sementara desainer yang sekarang, betul, bisa dengan mudah ngakses Pinterest. Ya, Pinterest, apa, Design Milk, atau
banyak lah. Nah, dengan lebih banyak input seperti itu, sebenarnya positif atau negatif sih? Kalau positif, kalau misalnya itu dimanfaatkan. Negatifnya kalau jadi distraction. Sekarang kan kayak kita nih, mau gini. Tadinya niatnya mau browsing gitu ya. Ada ini, ada ini. Lihat YouTube. Lupa gitu. Jadi kalau sekarang itu mungkin godaannya itu bagi terlalu desain. Banyak distraction. Betul, distraction. Sama kayak sosial media, terlalu ya. Banyak informasi, bukan betul. Lebih pintar, kadang-kadang lebih banyak hoax aja gitu ya. Benar. Jadi bisa. Banyak lebih banyak buihnya gitu. Kalau kita nggak pintar-pintar, misalnya si desainer nggak pintar-pintar untuk gua nih maunya kayak gini nih gitu. Artinya konsep above everything. Ya, betul. Dari zaman purba juga itu. Dari zaman desain purba konsep, sampai desain. Ya, konsep cerita itu ya. Konsep cerita literasi itu sampai zaman sekarang juga tetap aja suatu yang harus diketahui oleh desainer. Flashback. 6 tahun yang 7 hampir 7 tahun yang lalu kita membuat tahun berapa ya? Terus didirikan tahun 2015, gue ingat. Ya, sip. Tahun 2015 udah diminta sama gue untuk membuat konsep desainnya Torch. Apa yang lu lakukan? Ini biar apa pengalaman. Kalau pada mau buat brand tuh teman-teman, coba ini salah satu caranya berarti. Kalau bener entah salah. Tapi sekarang bisa jadi Torchnya. Jadi kan? Berarti bener. Kalau salah nggak jadi. Yang dilakukan sih sebenarnya. Dibalik ya Om ya, kalau mungkin teman-teman tahu. Iya. Maksudnya gimana? Perjelas. Nggak, kalau dulu tuh waktu Mahanagari ya, dulu kita tuh di Mahanagari, saya kebetulan dulu jadi desainer grafis. Alhamdulillah saya juga bisa jadi desainer grafis, bisa jadi desainer produk gitu ya. Jadi waktu waktu era pertamanya kita usaha itu kita ngedesain kaos banyaknya itu ya grafis lah pasti ya kalau kaos ya. Nah itu memang mulainya dari produk. Jadi kita pengen bikin kaos yang keren tentang Bandung gitu tanpa mikirin misalnya ini kaos nanti dijualnya ke siapa gitu. Walaupun ada sih. Jadi lebih idealisme ya lebih ke lebih... gue tuh seneng banget sama Bandung, gue tuh seneng banget sama kaos, gue seneng sama grafis, gue bikinlah kaos tentang Bandung gitu. Oke, ya. Hasilnya apa? Hasilnya bagus ya. Oke. Tapi bisnisnya dengerin tapinya nih. Tapi soalnya kalau dia berhasil, dia sekarang masih jualan kaos. Tahu kan dengerin tapinya. Ya itu salah satu case berarti gagal ya, berubah itu berarti gagal. Bagus sih sebenarnya secara pemuasan apa ambisi pribadi dan emosi pribadi gitu ya. Masuk koran terus penghargaan mah iya ya. Alhamdulillah gitu ya. Tapi secara bisnis itu susah dikembangkan. Satu karena kita hanya terbiasa membuat kaos waktu itu. Jadi produknya kurang beragam. Kedua, si temanya itu Bandung. Jadi tema Bandung itu ya susah ya dikembangin, nggak bisa jualan Bandung di Amerika Jakarta. Gitu misalnya. Jogja masih bisa lah Om. Moskow. Di Moskow dalam Bandung. Nggak out of context kan. Jadi pasarnya itu susah dikembangkan kecuali di Bandung gitu. Artinya buat konsep si brand sendiri hati-hati di depan. Betul. Jangan sampai membatasi lingkup dia untuk tumbuh suatu saat gitu. Ya, benar. Boleh niche tapi usahakan niche itu bisa dijual global. Oke, gue tahu istilah ini namanya sekarang disebutnya global niche. Global niche. Tinggal dibalik doang. Niche global niche. Jadi kayak pintar kan kalau dibalik. Tahu niche? Tahu niche ya? Bagus. Apa? Too nice gitu. Ah, payah nih payah. Panji mah payah. Khusus. Ah, bener. Niche itu ada fokusnya gitu. Tapi bukan berarti kecil. Jadi, oh iya benar. Bisa jadi dia kecil ya. Om. Bisa. Jadi gini nih. Sedikit. Gue ngasih tahu bedanya nih. Jadi kalau dulu Mahanagari kaos Bandung itu yang dibilang niche itu memang dia khas. Yap. Juga kecil. Ya. Pembelinya kaosnya nggak mungkin di Moskow kan. Yap. Tapi kalau misalnya contoh lo buat apa ya? Buat motor-motor cafe racer gitu ya. Berapa orang sih cafe racer di Bandung? Tapi setiap kota di Indonesia ada. Ya. Cafe racer itu namanya global niche. Global. Kayak gitu maksudnya benar enggak? Ya, betul. Kayak gitu ya. Nah, setelah itu kita sadar disadarkan ya. Disadarkan karena terima kasih Pak Gilarsi mentor kita yang mengingatkan kita bahwa hey kamu
coba berubah pikirannya, membalik pikirannya, itu yang tadi saya bilang membalik. Jadi kita mulainya bukan dari kesenangan, bukan dari produk, tapi kita mulai melihat kira-kira di luar ini orang butuh apa gitu. Nah ini yang lebih tepat menurut kita. Oke, jadi mulailah dari kebutuhan, pain-nya konsumen, pain-nya orang-orang, misalnya orang kayak Panji butuh apa sih Ji? Gitu. Dia nggak butuh apa-apa. Ya, dia udah stabil ya. Jadi itu yang kita lihat. Oh ini kita waktu itu ngelihat pasar ini ya Om ya, pasar outdoor ya waktu itu ya. Oh gitu. Masih ya. terbuka lebar ya. Traveling outdoor ya. Traveling outdoor. Jadi ketika lu keluar tuh traveling, gue bilang tolong buat konsep produknya, lu ngapain? Bingung. Karena nggak pernah. Karena gue nggak pernah desain produk. Waktu gue desain produk. Itu selama Mahanaga itu jadi desain grafis loh. Jadi gue salah milih desainer. Iya sebenarnya. Tapi enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah akhirnya ya bingung dulu sih. Oh maksudnya apa sih? Akhirnya ngelihat aja ya. Kita kan mulai dari pasar nih. Ya. Akhirnya kita ngelihat oh kira-kira yang dibutuhin apa sih gitu. Oh mungkin orang butuh tas yang bukan tas naik gunung juga gitu ya. Tapi tas untuk traveling gitu. Beda ya. Tas naik gunung sama traveling itu beda. Apa bedanya? Kalian tahu nggak? Nih, di Torch. Kalian tahu nggak? Beda, tahu. Apa? Sweating. Kenapa sweating? Karena sweating naik gunung nggak boleh banyak-banyak. Nah, benar. Benar juga. Bisa. Jadi, kalau... Coba ini ganti aja udah. Pintar yang itu. Yang ini bingung tadi. Bingung. Tapi kan... dikasih tandem waktu ada abah boy senior kan ngajarin tandem ya. Ya gue nggak ngerti, bener gue nggak ngerti apa-apa tentang tas. Ada Om Ben ngerti, cuman dia udah tahu lama juga ya. Jadi oh iya bener, jadi waktu itu salah satu cara untuk mempercepat kemampuan udah teknis ya, teknis untuk ngedesain itu kita datangkan desainer yang emang kolamnya di situ ya, gitu ya. Betul, dari jadi, lahir itu dari lahir juga ngedesain tas itu. Abah boy itu. Halo abah, sehat ya Pak? Jadi lu belajar dari dia? Iya, belajar dari dia. Dia kan jam terbangnya udah di Ray, udah di Boogie gitu kan. Jadi di brand-brand outdoor ya sebenarnya dia. Benar. Saya disebutin Ray-nya. Ini enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa, saingan kan, saingan. Bagusan kita. Karena ini studionya Torch. Kalau di Ray mungkin bagusan Ray. Terserah Ray. Ya, lu buat video sendiri aja Ray. Kalau di sini bagusan Torch. Iya, harus. Harus lah. Ya gitu Om, jadi belajar. Dia belajar di sana. Tapi kan tetap gak bisa, maksudnya abah punya latar belakang di sana. Iya. Tapi kan dia mereknya beda. Nah di situ sebenarnya kalau... Dia mereknya beda, ini harus Torch, harus baru. Lu ngapain? Ya itulah kelebihan desainer tuh sebenarnya, kelebihan gua juga alhamdulillah gitu ya. Gua bisa membuat karakter produk gitu. Jadi walaupun misalnya ada gayanya Eiger, ada gayanya ini segala macam, itu udah biasa bagi desainer harusnya ya. Nanti dia akan membuat sebuah produk yang ya beda gitu. Artinya sih kalaupun ada merek luar, merek dalam yang kita lihat itu sebagai wawasan ya. Betul. Wawasan. Cuman iya wawasan lah, benar-benar. Wawasan aja sebenarnya. Betul, betul. Jadi yang buku-buku yang mahal itu kita liatin itu bukan buat dijiplak ya. Awas desainer yang jiplak ya. Itu inspirasi. Jangan pakai buku mahal mereka. Oh ya. Apa Pinterest itu jangan dijiplak ya. Itu di wawasan. Jadikan inspirasi, mungkin teknik-teknik dia yang oh ini bisa nih diaplikasiin teknik kayak gini di sini gitu. Jadi seperti itu Om. Oke. Kira-kira. Kemudian ketika udah jadi dulu udah jadi waktu masih muda. Udah masih muda. Enak juga. Rhyme. Waktu udah masih muda. Om Ben itu, masih apa? Kalau Om Ben masih. lebih muda 3 bulan. Waktu udah masih muda, udah suka mendesain. Sama sebenarnya, tapi lebih banyak pengaruh si... Ya, betul. Karena kalau muda kan gitu diri, kayak seperti anak-anak ini ya. Sangat menggebu-gebu gitu ya. Kadang-kadang bikin gitu ya. Ternyata konsumennya nggak dapet gitu. Artinya sekarang udah sangat melihat konsumen? Sangat. Dan harus menurut saya setiap desainer itu mau nggak mau harus ngerti ya. Ngerti konsumen, berempati sama konsumen. Jadi dia tahu, oh produk ini nanti memecahkan masalah apa di konsumen gitu. Oke,
gimana caranya ngelihat konsumen? Apakah pakai app, pakai tools, pakai survei? Ini cara yang paling enak ya. Anggaplah diri Anda itu salah satu konsumen. Itu cara yang paling enak. Karena kalau torch itu adalah gua dan lu sebenarnya. Jadi gua tuh butuh apa, gua desain gitu. Gua tuh suka apa, gua desain kira-kira ini nih solusi buat pain-painnya gua gitu ya. Itu paling enak sebenarnya kalau teman-teman. Tapi nggak bisa selalu begitu kan? Ya, tapi kan sebenarnya ada orang-orang yang mirip kita. Kita okay. bisa ngelihat juga kan nanti ada apa sih personanya keluar kan. Nanti kita lihat personanya, oh kurang lebih orang-orang kayak gua tuh siapa ya? Bisa nanya juga sama dia gitu. Oke, okay. Ada tools yang dipakai nggak? Kalau tools yang dipakai sebenarnya apa ya? Kalau di awal apa ya? Kalau sekarang-sekarang? Oh sekarang mah ada. Sekarang kalau udah berjalan itu enak banget di Instagram tuh. Instagram feed-nya itu, feed-nya Torch itu semuanya personanya Torch. Bukan feed kali. Kok feed sih? Tag post, sorry. Maaf ya, saya kurang Instagramable. saya mainnya ini. Ya, saya mainnya TikTok. Ya. Parah. Jadi maksudnya udah tuh dari... Sebenarnya kalau ini tools paling sederhana. Ya, zaman sederhana itu emang bandingin antara feed-nya lu sama tag post-nya lu. Jadi brand-nya lu apa nih? Ya. Dua-duanya coba dilihat. Ada kesenjangan nggak antara yang lu inginkan? Ekspektasi dan kenyataan. Gitu ya. Jadi kan kelihatan tuh ya di feed lu tuh adalah yang lu inginkan kan? Inginkan. Waduh, yang pakainya tuh cakep, rapi, tasnya ini, sepatunya ini. Tag post itu kenyataan. Tag post itu kenyataan, konsumen lu tuh kayak gitu. Ya. Jadi itu yang dikejar tuh. Tuh. Biasanya mulai berhasil kalau mulai mirip antara tag post sama si feed ya. Ya, di awal mungkin ada kesenjangan tapi lama-lama nanti si desainernya juga ngerti si yang nge-tag siapa. Yang ngetek juga ngerti, oh gue nggak mau nih fotonya terlalu jelek gitu, karena malu nih sama fitnya brandnya gitu. Jadi udah dapat orang yang belajar dulu ya, belajar dari orang yang nyoba om. Jadi nggak langsung misalnya, oh Torch tuh pengennya ini nggak. Baru di awal tuh memperkirakan kayaknya kayak gini, ternyata geser dikit. Gitu. Tapi kalau nggak salah, bukan kalau nggak salah sih pasti karena gue ngalamin. Desain pertama kan gagal. Ya, benar gak? Ya gagal maksudnya terlalu mirip brand Wheat itu yang yang pasti ngebales langsung buat podcast abis ini. Dia ngebales, ya kita bales lagi. Karena kita memang belum punya pegangan gitu ya, masih waktu itu brand Torch itu belum punya jati diri, sejalan waktu desainer juga apa ya, mulai karena setiap hari gitu ya, setiap hari ngedesain, setiap hari memikirkan, akhirnya oh kayaknya gayanya kesini nih gitu. Tahun berapa lama tuh waktu itu membutuhkan waktu sampai benar-benar dapat look yang akhirnya konsumen tuh ini Torch gitu. Oh, itu 2 tahun sih Om ya. 2 tahun dari 2015, 2017 gitu ya. Jadi lu yang maksudnya belum dapat tuh sabar sebenarnya. Sabar aja. Kan ini harus dites ke konsumen kan? Betul. Dites ke konsumen sendiri akan menerima bagus atau tidak. Positioning-nya tuh asalkan sadar Om ya, ada orang yang terlena gitu. Terlena ketiduran. Iya, terlena mirip gitu. Jadi terlena mirip Eger. Terlena mirip apa? Gitu. Ada tuh yang terlena mirip Eger sampai sekarang brandnya brand itu tadi. Maaf ya. Bebas. Maaf ya brand ya. Jadi kakak usah dibahas, tapi kakak usah dibahas karena itu terserah brand masing-masing. Tapi artinya memang konsumen di sini ikut shaping. Iya, jadi interaksi Om. Jadi konsumen tuh gini, desainer gini. Karena udah sering jadi kayak pacaran gitu Om. Karena sering mengerti ya. Gitu akhirnya. Tapi nggak beneran pacaran? Nggak. Gak masa konsumen dipacarin? banyak. Cuman boleh 4. Nah, kacau desainer. Lu yang ngomong. Oh, gue ngomong ya. Pengen nanya sudah itu kayak katakanlah begitu dan kemudian kan alhamdulillah ya. Alhamdulillah dapat reaction ya. Konsumen akhirnya mengerti bahwa ini kayaknya Torch. Sehingga gue ingat tuh di awal-awal ya. Ini yang susah ya. Ketika pertama kali kita ngedesain produk dengan brand baru itu brand lu tuh nggak ada nilainya kan.
Ingat gak? Yap. Ketika gak, orang gak, itu tuh orang nggak tahu, nggak tahu apa itu. Jadi pada saat itu yang harus berjuang tuh desain. Ya, benar ya? Betul. Yang harus berjuang harus stand up terlihat. Stand up terlihat tuh desain. Ya. Jadi desain produk ini yang mengangkat brandnya. Kalau sekarang kan sebenarnya lebih enak ya, maksudnya banyak hal sih. Jaket kayak gini ada tulisan Porsche jadi keren. Gitu. Oh, ada pertanyaan nih, Om. Oh, ada pertanyaan. Oke, sini dulu, sini dulu. Oh iya. Ini asli ya, asli bukan Fanji ya? Bukan. Oke, siap. Ini dibatasi 3 ya. Yang bertanya namanya Muhammad Fuad Akbar Rahmatullah. Wis. Muhammad. Pertanyaannya. Rahmatullah. Rahmatullah. Dirahmati Allah. Proses desain di Touch itu gimana sih, Om? Sampai produknya rilis. Sampai produknya rilis, dari desain sampai produknya rilis. Ya, akan saya bukan saya yang jawab, kamu. Saya kira desain. Kira monologi jawab. Saya ini host. Kalau proses desain sama ya seperti proses desain yang lain ya. Kalau yang bertanya desainer bukan, kalau bukan mungkin saya terangin secara ringkas aja ya. Jadi kalau proses desain itu memang dimulai dari tadi. Kalau kita sih memilih dari kebutuhan dulu. Personanya dulu. Personanya ya? Dulu. Ini konsumennya siapa nih, umurnya, terus apa? Kira-kira masalahnya apa, gayanya seperti apa, dia itu kesehariannya seperti apa. Nah itu dulu kita coba untuk rinci, gambarkan, narasikan gitu ya. Oh ini orangnya umurnya, anggaplah misalnya gini ya, orangnya umurnya sekitar 27 tahun, dia belum menikah, lalu dia bekerja baru 3 tahun bekerja di sebuah perusahaan lokal startup misalnya. Nah narasi ini nanti dijabarkan keluar tuh produk-produknya. Oh, kalau belum menikah berarti apa yang dia perlukan? Oh, ternyata dia kerjanya di startup, kira-kira seperti apa nih kebutuhan-kebutuhan dan gayanya dia gitu ya. Nah, itu tuh ya. Jadi hubungkan tuh benar antara apa kebutuhannya dia sama persona visualnya dia. Visualnya dia. Jadi jangan sampai kebutuhannya sih terpenuhi tapi gayanya nggak dapet gitu. Misalnya dia startup tapi dikasih yang bling-bling, nggak mungkin kan? Kalau startup itu kasih yang simple-simple gitu ya. Ya kayak inilah kayak oh, bling-bling itu kuda lumping kan? Yang bling-bling itu kuda lumping. Ya pokoknya seperti itu. Lalu setelah ditemukan nanti baru kita lihat ini produknya, anggaplah produknya tas ya, tas untuk office gitu ya, tas office untuk tadi pemuda 27 tahun startup gitu ya. Nah, di situ kita mulai lihat stylenya seperti apa nih. Kalau teknisnya mungkin dia bawa laptopnya berapa inci. Ya, lalu biasanya laptop, kayak gitu-gitu tipis-tipis ya. Betul, misalnya tipis. Kalau programmer. Ya, programmer gede-gede karena gede. Karena dia daya kerja dan layar besar gitu. Betul, betul. Kayak gamers kalau programmer mah. Nah, teknisnya kita jabarkan apa, kalau bisa sih cari orangnya, benar. Cari orangnya yang kira-kira, oh nih orang ini nih, datengin dia kalau teman, datengin kalau nggak kenal, kenalan dulu, jangan ambil tasnya langsung. Nanti kerajampret. Ambil tas orangnya. Jadi kerajampret. paling, jangan dicoba, yang paling enak teman ya. Teman aja, masalah nggak punya teman ya. Datang, terus dia tasnya, gue lihat isi tas lu dong, liatin aja tuh isi tasnya. Oh ini nih. Oh dia bawa laptop, incinya segini, dia bawa apa lagi? Oh dia bawa apa misalnya external hard disk, bawa ini, bawa ini, bawa ini. Nah dari itu nanti baru dibuatlah kompartemennya. Jadi dibuat tempat-tempatnya, kompartemen itu tempat-tempatnya ya. Dibuat ini ada tempat laptopnya. Kalau tempat laptop kan harus safe gitu, pakai busa segala macam. Nah itu udah jadi kaidahnya desainer sih sebenarnya itu. Nanti bisa dilihat juga teman-teman kalau nggak ngerti beli aja dulu, tapi bukan buat dijiplak ya. Beli tas laptop, lihat. Oh, dia pakai busa ini ya. Oh, ini kurangnya ini misalnya. Oh, ini di bawahnya masih belum apa, busanya nggak tebel nih misalnya. Teman-teman tambahin busa tebel atau di bawahnya. Intinya adalah semua solusi aspek itu, teknisnya. Aspek teknisnya ngikutin dari si problemnya dia. Betul. Gitu. Kan belum tentu juga ada yang butuh busa di bawah. Kalau yeah. Seandainya misalnya... Oh, dia ternyata nggak bawa laptop. Berarti dia bukan pegawai startup. Bukan ya? Bukan. Oh, bisa aja. Upstart. Dia udah jadi bos, berarti nggak bawa tab. Bawa tab. Udah jadi bos, bawa tab. Udah nggak perlu ngetik.
yang ngetikin, yang ngetik dia. Enak, enak juga ya. Yang ngedesain dia. Gue ngapain? Gue ngapain? Jadi host. Jadi host. Oh, ya. Jadi host. Ya gitu om, jadi teknisnya nanti diuraikan gitu. Nah, untuk stylenya, nah ini baru di situ agak subjektif. Jadi lihat kira-kira gaya orang kayak gini mungkin lebih simpel gitu. Nggak terlalu banyak aksesoris. Stop dulu. Ngomongin style, pasti berpengaruh sama tren. Banyak teman-teman yang masuk ke bisnis yang dipengaruhi sama tren. Nah, tren tuh kalau menurut Uda makin cepat berubah, makin tidak, makin apa? Makin tidak jelas, om. Makin tidak jelas, bukan cuma bukan cepat hanya berubah. Cepat, makin tidak jelas. Makin di sini, tren semakin tidak jelas. Polaris ya? Ya, ya. Ya, teorinya gini, bro. Teorinya begini. Jadi, kalau dulu, yang namanya brand itu kan sebenarnya di belakang media. Jadi, kalau zaman dulu tuh ada grup-grup media besar. Yang menentukan. Yang menentukan sebenarnya tren itu arahnya kemana. Okay. Di satu negara, paling ada tiga media besar. Nah, tuh, Bang Tomu apal tuh. Jadi, mereka ini mendikte kan tren itu mau kemana. Gitu. Ya. Tren mau kemana. Sekarang, semua orang adalah media. Semua orang bisa bikin tren. Semua orang bisa punya follower ya. 100 ribu. 1 juta, 10 juta. Dia bisa buka tren. Ya. Sehingga kadang-kadang tren gak jelas. Gak jelas. Tapi, jangan khawatir. Buktinya kita bisa. Yes. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bagaimana caranya? Nah, caranya sih istiqomah, teguh gitu ya. Maksudnya, kalau kita sudah, ini untuk satu hal kita harus kekeh, tapi untuk hal lain kita harus adaptif gitu ya. Oke. Okay. Jadi kalau kita memang mau menyasar misalnya, ya profilnya seperti ini misalnya, seperti Om Ben nih. Oke. Okay. Ya sudah, coba jadikan contoh. Ya, ikuti saja trennya dia berubah seperti apa. Nanti kalau Om Ben udah tua, cari lagi orang yang di bawah itu. Yeah. Yang seperti Om Ben gitu. Misalnya kalau startup sekarang misalnya gayanya gini nih. Jaketnya simple, pakai kaos doang, pakai apa? Kaos polo gitu ya. Nah, nanti ini berlalu, yang bawahnya seperti apa? Ikutin lagi gitu. I see. Jadi sebenarnya in context sih om, tren in context tuh walaupun sekarang banyak gitu, tapi kita in context-nya apa nih? Oke. Okay. Persona kembali. Iya, persona kembali. Ini ya, teman-teman, kalau ngomongin persona itu beda sama target market ya. Betul. Jadi kalau kita targeting market, jadi segmenting itu kan bagaimana cara kita memotong-motong konsumen jadi segmen-segmen. Kayak kalau kue dibagi menjadi segmen. Cara slicing, boleh slicingnya ke sebelah sini, boleh slicing sebelah sini. Boleh slicing miring, itu namanya segmenting, cara memotong. Kalau target itu, yang mana yang lo pilih? Gitu. Gue mau mengejar tadi, misalnya 25-45, 25-35 laki-laki di kota, atau laki-laki kota dan daerah. Itu kita udah targeting. Kalau persona itu mengkotak-kotakan orang dalam target tadi. Dari umur 25-35, apa aja sih? Ada yang pembelinya itu laki-laki pulang kantor. Ya. Ada yang dibeliin sama istrinya. Betul. Itu udah dua persona yang berbeda. Maksudnya itu. Maksudnya udah tuh. Ada dua jenis laki-laki di dunia ini ya. Ya. Satu membeli sendiri, yang satu dibelikan oleh istri. Ada pertanyaan lagi nih om. Oke, yang tadi apa? Dari Rahmatullah. Ya, sudah terjawab, menjawab ya. Kalau nggak menjawab nanti tanya. Ya, kita anggap sudah menjawab. Nah, kalau masih tidak puas. Tolong WA Panji. WA Panji. Nanti sama Panji dikirimin hadiah untuk jangan nanya lagi. Susah. Nah, ini ada pertanyaan dari Stella Yunita. Oke. Okay. Halo Stella. Ada pesanan dari Panji. Yeah. Apa Tots punya kiblat desain tertentu? Soalnya saya lihat nama-nama produknya mirip nama-nama Korea. Ah, ini nih. Nah, ini nih. Ya om, tanyanya ke siapa? Om Hos. Oh ya Hos. Ini Om Hos. Suka lupa. Astagfirullah. Tau kasih tau misi. Suka lupa gitu. Antara Hos dan Home. Suka lupa. Aduh. Jadi sebenarnya itu karena kita dulu kan sebelum COVID itu kita tuh memang awalnya memang sampai sekarang juga masih tetap ya. Kita tuh salah satunya menyasar orang-orang yang traveling. Jadi kalau traveling itu kan dekat dengan nama-nama kota ya. Kalau dulu, kalau Stella menyimak, tas-tas yang dulu tuh sempat dulu banget, dulu awal-awal banget itu kita Eropa ya om ya. Eropa, ada Amerikanya sedikit. Ada Amerika, ada Eropa, ada Chicago, ada apa Amsterdam, ada Dublin gitu ya nama-namanya. Terus dari Eropa karena kita jalan-jalan kita pindah ke Jepang.
Nah, di Jepang kita pakai juga Jepang, ada apa Yamato, ada apa segala macam, kita ada Tokyo, ada macam-macam lah. Pokoknya hampir semua kota di Jepang itu udah habis. Ya alasannya itu, kotanya habis. Udah habis kita kunjungi. Udah kita kunjungi semua tuh sampai ke gang-gangnya. Lalu kita pindah ke Korea. Jadi itu bukan kiblat. Kiblat tetap ke Ka'bah kita. Terbaik, terbaik. Kalau kiblat desain sebenarnya nggak ada sih. Kiblat desain kita mah karena udah ketemu ya karakter desainnya. Jadi kiblatnya ya gimana torch aja sih. Ya ke sana lah. Perhatiin aja terus mungkin itulah. Kalau yang mempengaruhi ada. Brand-brand yang mempengaruhi mungkin terinspirasi misalnya kayak Thule gitu ya, kayak Arteryx misalnya. Tapi itu secara look ya, bukan lagi-lagi jangan mengcopy ya. Jadi terinspirasi boleh, tapi jangan menjiplak. Ya. Ngejiplak tuh apa ya? Gue dulu juga desainer. Gue punya pengalaman di brand sebelumnya, brand Edit gitu ya. Ya. Brand Edit itu. Jadi dulu tuh mereka ngejiplak. Dulu tuh mereka ngejiplak. Hasilnya adalah apa? Harganya nggak bisa naik. Oh, jadi karena lo seperti jiplakannya. Kalau jiplakannya nggak naik, nggak bisa naik gitu. Nggak bisa naik. Bahkan orang udah langsung, oh ini jiplakannya anu, ini berarti lebih murah. Oh iya. Jadi kalau lo ngejiplak tuh salah satunya buruknya image-nya jadi di bawah image-nya yang dijiplak selalu, ya. Bukan selalu di bawah aja, tapi jadi murahan. Murahan. Karena tukang ngejiplak. Iya. Mana ada jiplakan mahal gitu kan ya? Ya kalau nggak bisa ngedesain mah cari desainer aja lah, banyak lah. Ah betul. Itu. Cari di LinkedIn. LinkedIn, tahu LinkedIn kan ya? Tahu lah. Masa nggak tahu LinkedIn? Penghinaan lu. Cari LinkedIn, cari aja yang, wah ini ekspektasi gajinya masih murah nih bagi startup ya, penting ini kalau gaji ya. Ya di awal, ya benar-benar, di awal-awal jangan terlalu, apa ya, jangan desainer gajinya mahal lalu bagus nggak juga sih. Belum tentu. Tapi saya sarankan teman-teman yang nggak bisa desain, jangan sok tahu desain lah, beneran. Jadi, kalau misalnya jagonya di produksi gitu, atau saya jagonya di jualannya nih, saya jagonya di produksinya, atau saya jagonya di apa ya, di modalinnya gitu. Nah, carilah teman-teman yang memang dia desainer, ya, cari di LinkedIn itu, cari nanti rekrut dia, suruh dia bantuin untuk desain. Jadi daripada teman-teman yang belajar desain nggak bisa lah, desain itu bukan pelajaran yang bisa dipelajari 2 hari 3 hari. Iya, saya aja dari lahir. Okay. Jawaban udah tadi menjawab juga pertanyaan Rusdian ya, Zulfikor, yang pertanyaannya kurang lebih tadi tentang tips penamaan produk. Nah, tips penamaan produk. Saya suka diskusi itu. Kadang-kadang kita sebagai teman dari teman kos sampai sekarang partner, kita tidak menikah, oke? Amit-amit. Kita tidak menikah ya. Jadi cuma sampai partner bisnis doang. Kita juga sering beda pendapat gitu, Pendapatan lu lebih kecil, pendapatan gua lebih besar. Pendapatan. Jadi kadang-kadang gua juga suka kasih masukan gitu. Ini emang bagus sih nama kota di Korea atau dari Jepang, tapi susah nyebutinnya di Indonesia. Mm-hmm. Itu juga jangan. Ya. Betul. Artinya tetap kaidah nama itu harus... Orientasinya harus kepada konsumen lagi gitu. Atau misalnya. Ini lucu sih, ini kota di Jepang, tapi kedengarannya dalam bahasa Indonesia seperti kentut gitu. Jangan, men. Lu mau. Konotasinya nggak ini ya. Konotasinya kurang bagus. Nggak keren. Jangan dipakai. Iya. Ini untuk siapa tadi? Rusdian Zulfikor. Ya, gitu. Jadi tetap ya ada kaidah-kaidah yang sebenarnya itu apa ya, universal. Ya, cari yang dekat dengan dunianya. Kalau terus kan... traveling dekatnya sama kota-kota gitu ya, pulau atau region, daerah, benua. Kalau teman-teman penjual buah gitu ya, misalnya atau tasnya tentang buah-buahan, namanya mungkin jambu gitu. Semangka, durian gitu ya. Jadi itu hal. Jadi banyak gitu. Nah, dan kalau misalnya mau nanya banyak. Gini-gini @Hanafi Salman ya. DM aja ke sini ya. Tanya Panji aja. Ya, jangan nanya ke gua. Nanya desain ke @HanafiSalman ya. Instagram. Biar bagi-bagi. Okay. Ini banyak juga yang nanya ke gua belum jawab soalnya. Iya, boleh. Nah, ngomongin soal tren, gue tidak percaya kepada desainer yang umurnya sama gua aja. Oke. Gua mau nanya sama desainer yang lebih muda. Lebih tua. Kita panggil angkatannya lebih tua lu. Dia sekolahnya 2000-an ya.
bener gak sih? 2000-an. 2000-an. Ya kita lihat desainer dari tahun 2000-an. Yeay! Muhammad Alifan. Yeay! Hey, sini, hey. Trimulat. Ya, ya, ya. Kacau. Ya, coba dibuka. Oh ya benar ini orangnya ya. Ya benar. Benar. Ternyata orangnya ini. Saya tadi agak ragu ya. Agak ragu soalnya inget-inget agak ganteng tapi ternyata bener ganteng. Ya, ganteng ya. Ini teman-teman mungkin maksud lu apa? Dia lebih ganteng gitu. Gua? Iya, dia lebih ganteng gitu aja sih. Alifan bagi yang suka nonton channelnya Torch biasa udah enggak asing lagi lah. Udah enggak asing karena tadi dia lebih ganteng. Jadi kita taruh di depan gitu ya. Kita taruh di depan dan yang tidak ganteng di belakang. Gua ngomong. Aku ganteng. Jadi gua enggak di belakang gitu. Kalau mau masih ada yang di belakang. Enggak mutu. Lah ini ngomong bermutu, ya, ngomong bermutu ini. Oke. Pan. Yes, Om. Kaget gua. Dia semangat anak muda, Om. Semangat anak muda. Udah berapa lama lu gabung sama Torch? Saya gabung udah kurang lebih 2 tahun lamanya. Dari... Udah 2 tahun aja ya? Ya, udah. Enggak kerasa ya. Kalau orang udah tua suka lupa waktu. Ada aja caranya. 2 tahun. Pertama kali lu gabung sama Torch, kaget enggak sama kan sebenarnya lu bekerja di brand lain kan? Ya, brand Tit. Nah. Bagusan Torch. Kecuali berdit itu ya. Mungkin bagus tit. Gaya beda, cara kerja beda. Bisa diceritain enggak dari cara kerjanya apa yang bedanya apa, gaya bedanya apa? Yang paling kerasa semenjak saya gabung di Torch itu dari habit dan cara kerjanya itu bikin saya kaget, Om. Gimana gimana? Gimana tuh? Dari ketawa gini gitu. Ya itu udah pasti dan ternyata lebih kayak Shrek juga tertinggal lah. Yang jelas kalau di sini tuh lebih terkonsep apa-apa yang mau kita buat itu selalu awalnya seperti yang udah bilang tadi ada ya kita harus tentuin dulu siapa persona orangnya lalu visualnya mau seperti apa dan itu benar-benar dipikirin matang ya dan kita juga selalu mengacu kepada data-data ya jadi kita tuh based on apa istilahnya ya data influencer lah kurang lebih kayak gitu Om. Jadi selalu influence by data-data selalu data influence by terpengaruh data, oleh data terpengaruh gitu. Oleh data lah data ya. Itu data apa ntar lu bisi nggak pada nggak tahu ngomongin soal data dataran ini dia kayak data lagi ini lagi unboxing biasa unboxing ini kebiasaan review jadi kebawa ke sini gimana tas, ya? jangan nanti panjang durasinya sampai jam 12 perlu air ada ya jadi gitu data-data itu mencakup kayak siapa personanya ya tadi ya udah ya terus apa dari riset pasar juga Om nah itu data-data terkait market gitu ya kita selalu lakukan kalau di departemen design and development itu ada namanya ceruk pasar Om ya. Nah jadi ceruk pasar di isi produk nah itu fungsinya untuk kita menentukan produk kita mau dijual di harga berapa dan di segmen yang mana ya, kurang lebih kayak gitulah gitu. Dari itu kerja dengan data itu lebih capek apa lebih enak sebenarnya lebih enak sih ya karena dengan data-data tidak mengawang-awang ya kita jadi nggak ngawang-ngawang gitu mau bikin bikin ini gitu taunya nggak laku gitu kan sedih dan tapi desain dia banyak yang laku sih alhamdulillah mungkin karena data-datanya juga sih ya. Ya, mungkin kan berkat data-data itu ya, teman-teman ya. Jadi kita sebagai desainer juga jadi lebih terukur lah dalam desain sesuatu tuh yang based on data influencer lah kayak gitu. Oke, kalau katakan begitu ya, lu udah ngedesain based on data, tapi kan kemudian tetap harus kreatif lagi kan? Betul. Apa disebutnya proses desain itu kan konvergen sama divergen kan ya. Jadi ada konvergen, ada divergen. Jadi maksudnya nyari data itu kan cenderung proses yang konvergen ya. Iya. Masuk semua. Mencoba membuat sebanyak mungkin kesimpulan gitu ya. Habis itu kemudian baru dicari lagi alternatif-alternatif gitu kan. Ya. Dan ketika kita mencari alternatif, setiap desainer punya kekhasan dong. Pasti. Ya.
gue sebenarnya sudah menjebak teman-teman ini, gue bilang gue akan menanyakan tentang masalah tren. Sebenarnya gue tidak akan menanyakan masalah tren, gue pengen tanya kepada masing-masing desainer, bagusan desain lu apa bagusan desain dia? Nah, coba. Saya dong. Pertanyaan jebakan, gue kan bos lu. Gak bisa. CEO di sini. Bagusan desain dia, tapi lebih bagus gua. Coba, kalau dikasih pertanyaan kayak gitu, gua pengen denger desainer menjawab apa. Coba, ngetes. Agak, gak ada SP, gua pengen denger. Ini bagus tentang bagusan desain siapa gitu, Om? Kalau desain sih, ya, aduh ini gak ya. Keseneng gua nih, susah nih perjalanan. Sebenarnya tergantung sih ya. Tergantung waktu saya pertama kali masuk ke sini melihat beberapa desain-desain yang udah gambar gitu. Wih, ini keren gini desainnya, ke desain siapa tuh gitu. Berarti abah. Desainnya abah. Pas waktu saya lihat brand Torch pertama kali itu, saya pikir, oh ini bukan brand lokal. Itu yang pertama kali ada di pikiran. Interlokal, men. SJC. Ini gak ada yang tahu. Tua. Jadi dari situ tuh saya ngelihat, wah berarti kan ini Torch ini dari desainnya aja udah punya value gitu ya. Mereka mengkomunikasikan value-nya mereka itu lewat produk. Nah, produk Torch itu kan terkenal dengan simple, ya, dan ringan, kualitasnya bagus, material dan kualitas juga bagus, dan itu yang membuat saya yakin kalau Torch itu brand luar gitu. Ternyata pas saya dipanggil ke sini dan saya gabung, ternyata wow. Karena apa? Karena udah. Aswi. Buatan udah ternyata. Oh, ternyata saya, jalan Aswi. Dan desain udah juga jujur sih banyak menginspirasi saya dalam saya mengembangkan produk gitu selama bekerja di sini. Jadi thank you banget, Daya. Kalau menurut udah gimana desainnya lu, apa desainnya dia? Kalau gua sih mungkin nganggap desain dia itu keren sih. Keren ya. Kenapa ada sih? Tapi lebih keren gua gitu. Manas-manasin. Mungkin dia bisa lebih ganteng tapi gua lebih keren gitu. Ya maksudnya gini, Om. Jadi kalau saya kan di awal ya, bingungnya itu nyari gitu. Oke. Okay. Nyari itu kan, oh kayaknya kayak gini nih. Akhirnya dapat, oh ini udah paling enak nih secara gaya dan secara apa fitur function segala macam udah pas untuk persona dan konsumennya Torch nih. Nah, lalu saya mengembangkanlah desain itu gitu ya. Okay. Nah, justru prosesnya yang paling berat itu mencari gitu. Bagi saya. Nah, lalu Alifan itu meneruskan. Mengembangkan dengan gayanya Alifan yang dari awal saya juga desainer itu ngikut. Saya udah ngasih tahu ke Alifan bahwa Torch itu kurang lebih seperti ini. Desainer pasti mengerti kalau misalnya desainer itu bisa membedakan antara gaya Uniqlo sama gayanya H&M. Kalau Anda bisa membedakan gayanya, berarti Anda berbakat jadi desainer. Baru bakat ya, belum tentu jadi ya. Sekolah dulu. Maksudnya begitu, bukan berarti Alifan itu tidak bisa mendesain dengan gaya lain gitu. Tapi karena di Torch itu sudah pas nih gayanya seperti ini, lalu Alifan meneruskan gaya-gaya yang tadinya saya temukan. Artinya ujung-ujungnya dua desainer ini kembali kepada konsumen lagi. Betul. Betul. Keren gak hanya itu ya konsumen yang nilai, bukan Om Ben. Iya sih. Jadi gini teman-teman, kalau di kita tuh takut ada yang gak kebayang gitu ya. Di kita tuh, kita setiap minggu, setiap hari Jumat sore, itu kita punya meeting produk ya? Produk. Ya, betul. Meeting produk itu isinya yang menyelenggarakan desainer. Memalukan lah. Isinya memalukan. Kayak gini. Agak serius. Jadi, yang kalau mau lihat kita pakai yang aneh-aneh, datang aja. Nanti suatu saat, tapi harus daftar, bayar. Soalnya memalukan. Nyoba-nyoba produk. Jadi, kita ada meeting itu diselenggarakan oleh D&D. R&D-nya Torso disebutnya D&D. Design and Development. Design dan Design. Desain terus. Tapi yang datangnya semua dari produksi, marketing, HR itu suka. HR datang juga itu. Suka HR datang. Suka nyoba-nyoba. Komunikasi, markom. Sampai CS juga. CS suka. Pokoknya kita jadi bareng menilai dari berbagai angle gitu.
Dan kadang-kadang kita suka voting. Ya, voting. Kadang-kadang kita suka voting. Tapi kalau zaman sekarang, sebenarnya kalau di Amerika udah bisa di voting ke konsumen. Ada beberapa app yang bisa. Itu yang paling benar sebenarnya. Jadi keputusan itu memang based on konsumen. Bukan saya sebagai chief designer, Om Ben sebagai CEO punya veto. Enggak. Tapi kalau kita bisa dapat gambaran lebih clear dari keinginan konsumen, kebutuhan konsumen, itu yang paling enak sih sebenarnya. Itu alasan kenapa kita selalu membuat MVP dulu ya? Ya, betul. Kita selalu membuat minimum viable product. Jadi, gue juga nggak bisa kalau misalnya ada sebuah gaya kadang-kadang. Baru gitu itu ya. Itu gaya baru tuh. Yang itu tuh. Yang hijau nih. Yang hijau nih. Ini desainnya Alifan nih. Ya, bener ya? Ya. Desainnya Alifan. Wih. Keren. Kapan masuk itu? Kapan masuk? Soon? Soon. Bentar lagi. Ini bentar lagi masuknya. Ya. Tolong pantengin ya ini ya. Nah, Alifan ya. Itu keren tuh itu. Kamu mau minta tantangan sama dia. Instagramnya apa Instagramnya? @alifanoer double N. Itu kan suatu hal yang baru tuh. Suatu hal yang baru. Kadang-kadang kita tuh punya kecenderungan takut sama yang baru gitu. Wes ini baru tapi keren sih, tapi takut. Ini warnanya juga baru nih, hijau ini yang hijau baru. Ini keren. Gua beli ya. gua beli loh. Jadi gua dibeliin sama dia. Dia mah nungguin gua beli, biasanya gitu. Bagus kan? Udah kalau pakai baru dikasih. Yes. Enggak segitunya gua. Gua jadi lupa ngomong apa. Oh iya tadi, jadi biasanya baru. Kayak gini-gini tuh kita hanya produk sedikit. Ya. Kita hanya produk sedikit untuk melihat respon konsumen. Kenapa harus melihat respon konsumen? Karena tadi konsumen lah yang menjadi juri sebenarnya yang membentuk apa keinginan itu, apa bentuknya produk tors itu adalah konsumen gitu. Betul. Jadi kita selalu misalnya kita coba awalnya mungkin 300 dulu, nih cepat nggak nih habisnya, misalnya kalau cepat oh berarti ini konsumen suka, baru kita double atau triple jumlahnya produksi keduanya gitu. Nah itu saya mengundang satu orang lagi, Om Ivan. Wee! Sini aja. Palembang apa? Pertanyaan Uda Ivan gini. Ada niat buat pensiun kah dari desain? Gue udah. Dia udah duluan. Enggak bosan atau banyak desainer muda? Yang kedua, pertanyaannya ini review, enggak perlu jawab ya. Review Fuji Sawa 45 plus 3 dong. Thanks. Nanti nanti dijawab sama nanti di video lagi. Jawab di video ya. Sob ya. Harus dia nanya lagi. Materialnya lokal semua atau impor? Rahasia kali ya. Boleh. Enggak, kita yang belakangan gua aja yang jawab. Kita kerjasama sama pihak luar negeri untuk mengembangkannya, tapi kita produksi di Jawa Barat. Oke. Nah, ini ada pertanyaan. Mantap. Pertanyaannya unik nih. Kenapa Tos enggak bikin sepatu? Tanda tanya. Oke. Okay. Tunggu tanggal lagi. Kenapa ya? Karena belum. Jadi kalau minta coba kumpulkan 1000 orang lagi. Kita buatin. Insya Allah. Kalau itu jawabannya ada insya Allah, ya. Kita ingin buat platform. Betul, segeralah. Segera sesudah pandemi berakhir. Ya. Oke, sementara itu lanjut dulu ngobrol. Yang tadi pensiun ya? Mungkin Alifan yang udah dekat pensiun. Ke saya ya maksudnya. Atau kebalik. Oh iya. Kalau pensiun apa ya? Agak serem juga ya ngeliatnya pensiun. Tapi gini, sebenarnya semua ada umurnya ya. Ada umurnya bahwa suatu saat profesi apapun pasti akan ada yang lebih segar lah gitu ya, idenya lebih segar kalau di desain lebih. Tapi memang kalau dari segi ide produktivitas desain ya misalnya mungkin yang muda-muda lebih banyak ya outputnya. Tapi kalau yang tua-tua itu sebenarnya lebih senior sebenarnya lebih apa ya, lebih bisa melihat oh ini misalnya yang muda-muda dibikin 10 alternatif gitu ya dari desain gitu. Biasanya kalau desain senior yang udah
di perusahaan itu lama, dia akan bisa nebak gitu. Oh ini bagus nih, ini laku, ini kayaknya biasa-biasa aja, ini mending jangan gitu. Artinya lebih, lebih wisdomnya, ya, walaupun sebenarnya sense-nya ya, ya sense itu tumbuh tetap dari konsumennya. Tapi karena setiap hari itu yang saya bilang tadi pacaran sama konsumen itu, jadi udah benar-benar ngerti gitu konsumen itu seperti apa. Jadi desainer yang berpengalaman di satu brand itu biasanya udah nebak gitu. Oh ini kayaknya gini, dan biasanya tebakannya sangat tepat ya, bisa jadi sangat tinggi akurasinya, sangat tinggi akurasinya gitu. Ya tapi emang benar, saya mengakui itu waktu saya masih desainer muda juga dulu, saya mengakui ada beberapa desainer senior, satu desainer senior yang bisa nebak. Karena memang dia udah 6 tahun waktu itu. 6 tahun bahasanya udah pacaran sama konsumen, tapi jangan kalau menurut saya pacaran ya. tahu konsumen. Iya tadi apa mendesain untuk konsumen kan melayani kan sebenarnya ya, desainer itu kan melayani konsumen. Jadi akhirnya dekat sekali. Tapi pertanyaannya belum terjawab, mau pensiun apa enggak? Selagi saya masih dibutuhkan. Enggak ya, sebenarnya saya berusaha karena satu misalnya itu kan seperti apa ya? Seperti anggapan gitu bahwa semakin tua desainnya semakin enggak bisa masuk ke yang konsumen sekarang gitu ya. Yang lebih muda segala macam. Itu ingin saya patahkan lah gitu. Asik. Ya. Karena dengan membaca data kayaknya. Dengan membaca data, dengan berteman dengan dia gitu ya. Dengan selalu mengupdate diri gitu ya. Berusaha, karena dari awal Om Ben mungkin tahu ya. Saya bukan tipikal desainer yang punya gaya yang kuat banget gitu. Saya tuh disebut desainer labil lah gitu. Tapi labilnya dalam positif gitu ya. Maksudnya disuruh ngedesain apa, desain yang kayak gini. Kasih saya waktu, saya bisa mendesainnya gitu. Jadi ada beberapa desain yang memang karakternya nggak bisa lepas gitu. Misalnya kalau dia udah ngedesain kayak gayanya gitu aja. Ya. Ini gue testimoni sih benar bahwa udah Hanafi itu desainer yang adaptif cepat sekali. Suruh ngedesain kayak ini, gaya kayak gini, kayak gitu bisa lepas. Tapi itu yang membedakan seorang desainer sama seniman sebenarnya. Kalau saya ngeliat ya. Seniman biasanya kan mesti mengeluarkan dari dirinya dia. Kalau desainer nggak. Desainer itu sebenarnya pelayan dari konsumen. Cuman dengan kemampuan estetika tinggi, kreativitas tinggi gitu ya. Jadi udah gue testify lah. Salah satu desainer yang kalau sama perusahaan mesti cari-cari tuh yang kayak gini. Ya. Yang seperti ini. Ini jadi tepuk tangan dong untuk udah dong. Nah memang di perusahaan sebenarnya tadi siapa nanya? Yang nanya siapa? Adalah... Yang nanya tadi ya? Oh udah Ivan. Jadi Ivan. Jadi udah Ivan. Sebenarnya nggak harus pensiun, tapi memang posisinya nanti berubah gitu. Ya, betul. Maksudnya berubah, dan dari sekarang sebenarnya saya udah minta sama udah Hanafi ini, tolong ciptakan layar keduanya. Yep. Karena yang muda-muda ini harus kita bina, sementara kita juga harus menempati posisi-posisi yang dibutuhkan nanti itu, yang tercipta tadi tuh. Lebih mengarahkan, lebih memberikan wawasan, kadang-kadang kayak gitulah. Jadi terjawab lah ya, udah Ivan. Ini juga ada. Ini juga sama Om Ben. Apa? Mau pensiun Om Ben. Ini lagi membina. Nah, ngomong-ngomong, Ivan yang ini, Kang Ivan itu CEO-nya Tors. Tepuk tangan dulu dong. Teman-teman berpikir siapa yang sebenarnya memikirkan operasi jalannya perusahaan, memecahkan masalah-masalah teknis gitu ya, analisa itu di bawahnya Kang Ivan. Di bawah Kang Ivan ini, dan saya ngajak ke sini karena tadi udah berbicara mengenai MVP segala, ngelempar produk ke konsumen gitu kan ya. Dan kemudian suruh konsumen yang mengikutikan mana yang sebenarnya lebih layak. Daripada desainer sama desainer berkelahi gitu kan. Nah ini kemudian ketika, nah ceritanya kalau MVP udah kita lempar, artinya konsumen menilai secara real ya. Ada harganya, ada warnanya, ada ditaruhnya di halaman berapa, dilemparnya di berbagai macam channel, motors.id, marketplace gitu. Yang diukur sama teman-teman di bawahnya Kang Ivan tuh apanya? Yang kemudian dianggap okay, yang ini begini keputusannya itu. Oke, nah sebenarnya kita itu ngukurnya kan ada sudut pandang dari sisi finansial dan ada sudut pandang dari sisi
konsumen. Yes. Artinya kalau misalnya kita ngelihat produk itu dari masuk gudang, nah dari masuk gudang sampai dia disentuh sama konsumen itu juga kan sebenarnya ada waktu gitu ya. Nah itu waktu yang akan kita dorong efisiensinya. Artinya semakin kan semakin pendek karena tidak menutup kemungkinan mungkin teman-teman di rumah atau yang punya brand juga kan tahulah ya, semuanya butuh proses foto, video, editing. Nah, seberapa cepat dari dia masuk gudang sampai bisa disentuh konsumen itu sebenarnya cost gitu ya. Yeah. Nah, itu satu. Kemudian dari sejak dia terpajang, baik itu terpajang di showroom ataupun di marketplace ataupun di website kita, nah itu adalah yang kita ukur. Artinya traction tersebut ataukah seberapa diminati sih si produk tersebut gitu. Jadi ketika dia udah muncul di website kita tapi belum dipromoin, itu juga kan nggak fair. Ibarat kata ada barang baru tapi belum dipromoin, itu biasanya belum kelihatan penjualannya. Tapi setelah udah muncul di Instagram, udah muncul ada ads-nya dan segala macam, itu traction-nya muncul. Nah, itu kita paling fair diukur dari situ ya. Betul. Nah, yang kita ukur itu adalah setelah dia terjadi traction dan apakah itu organik atau di-boost oleh iklan. Nah, seberapa cepat nih? Ya gitu. Karena kalau dianya masih tersembunyi, ibarat kata ya, kita punya barang masih di karung, belum ditaruh di etalase, ya nggak akan terjual kan. Nah, tapi kalau dia udah di display, udah dikomunikasiin, nah akan kelihatan antara produk yang memang jadi primadona atau produk yang mendem kayak gitu di situ aja. Bahkan ada produk yang udah kita diskon 50 atau 70% masih pun aja, masih nggak laku kayak gitu kan. Jadi kita ini desainer nggak selalu sukses guys. Ini kenyataannya, tapi nggak selalu juga gagal. Kehidupan ini berimbang. Ada bestseller dan ada yang dekat gua. Gitu. Nah, dari situ kita lihat nanti dalam biasanya sih rentangnya either dia seminggu, 14 hari, 2 minggu, atau bahkan 30 hari, sebulan, 2 bulan, kayak gitu-gitu. Nah, itu kita ukur makin cepat habis, otomatis makin bagus. Artinya gitu, kalau kan? Si yang kelihatan traction-nya cepat, itu langsung baru batch selanjutnya turun yang lebih banyak ya? Ya, dibikin lebih banyak. Dikalkulasi dari si kecepatan traction tadi. Betul. Ya. Jika dan hanya jika dia faktor lainnya banyak nih. Ini teknis kayak mungkin ya, di pertemuan. Bukan, IF. Iya. Jika dan hanya jika ya. Gue pusing pelajaran itu. Logika, matematika. Lanjut. Detail mungkin akan ada di konektor berikutnya. Tapi tadi kita harus mempertimbangkan dia laku apakah ada diskon apa enggak. Yep, otomatis sama-sama laku tapi yang satu di diskon 50%, yang satu 5%, ya ini lebih oke dong kayak gitu kan. Yang 5%. Yang 5% kayak gitu. Nah, terus kemudian seberapa cepat, terus kemudian ada feedback positif atau enggak gitu kan. Nah, kita akan ukur itu kayak gitu. Itu kan faktornya banyak banget ya. Itu faktornya banyak banget. Ketika menganalisa itu apa artinya, adakah faktor-faktor yang paling berpengaruh di situ, yang paling penting yang mana? Apa semuanya sama penting sebenarnya? Sebenarnya semuanya kita akan jahit gitu ya. Kita akan jahit, artinya ujung-ujungnya sih ya memang bottom line-nya seperti apa kayak gitu ya. Okay. Bottom line itu apa? Maksudnya penjualannya ujung-ujungnya dan profit di bawahnya. Ujung-ujungnya. Jadi kalau udah ngomongin bottom line itu penjualan dan keuntungan di bawahnya. Ya, karena bisa jadi lu penjualannya gede, diskonnya 80%. Bottom line-nya tipis gitu. Profitnya gede. Ini akan kata-kata bottom line akan banyak keluar di sini ya. Di sini akan banyak keluar dan. Dan apa ya, nambahin dikit ya, sama apa yang dipaparkan oleh siapa, Bung Ivan. Desainer harus ngerti itu tadi. Jadi kalau lu desainer terus lu anti sama angka, jangan deh gitu. Nanti lu nggak bisa. Ya tadi ya, Alifan bilang data itu adalah hal yang paling bisa adil ya. Adil dalam hal ini adalah semua orang tunduk sama data yang datangnya dari konsumen gitu. Jadi desainer pun harus tadi misalnya proses yang Kang Ivan bilang itu traksi, kalau misalnya traksinya bagus, bottom line itu harus paham, jangan sampai nggak paham gitu. Ini perusahaan lagi rugi,
profit kita berkurang, diskon apa segala macam, itu harus ngerti, tetap desainer harus tahu itu semua. Iya. Untung juga sama ya, kalau perusahaan lagi untung juga sama. Nggak berarti melakukan hal itu ketika rugi doang. Yep. Tapi ketika untung tuh, karena seringkali apa kerugian-kerugian besar terjadi ketika untung ya. Terlena. Sebenarnya kalau menurut Kang Ivan, seberapa sulit membangun tadi sistem kita untuk membaca data ini sampai mendapatkan insight? How hard it is dan orang kayak apa sih yang dibutuhkan? Wah, itu pertama harus manual dulu ya, kayak gitu. Kalau belum ada sistem, manual. Manual dulu. Dan Excel berarti. Betul, itu penting banget karena kita nggak bisa hanya ngelihat dia laku atau enggak gitu ya. Okay. Ada yang faktor-faktor tadi. Nah, better kalau memang beneran tercatat gitu ya di minimal si Excel. Nah, kalau udah bisa ya berarti kan naik lagi ke ada database, data warehouse, nanti kita visualisasikan dengan business insight kayak gitu. Yes, nanti itu yang akan kita bicarakan di Connectors. Bener ya? Connectalk. Connectalk selanjutnya. Ya, Hanis. Yes. Jadi ini udah habis, Bro. Oh iya, udah habis. Gua mau pengen terus. Masih ada pertanyaan saya bacain ya. Jawabannya enggak usah sekarang. Panji aja yang jawab. Ini Panji ya. Sesudah ini live sampai jam 12 ini. Masa belum bakal di mereka. Jadi saya cus dulu ya. Ya, ini ada pertanyaan yang tentang dari konsumen nih kayaknya, mau pesen customized bag boleh nggak gitu ya. Nah itu ya, nanti diminta nomor kontaknya, dihubungi sama Kang Indra. Okay. Di DM aja, DM. Terus dari semua desain ini, dari Stella Unita yang tadi, semua desain apa yang paling disuka dan kenapa? Nah, oh ini masing-masing nih mah, sok jawab lah, nggak apa-apa, seru tuh. Sok jawab. Aduh. Jangan-jangan sukanya desainernya desainnya Alifan lagi. Dari semua desain di Tors yang paling lu suka yang mana? Wah, bingung ya pertanyaan. Kanzaki. Apa? Kanzaki. Itu desain lu, Pak? Desain udah ya? Jadi dia sengaja, Om. Karena gua bosnya. Kenapa? Karena desain udah. Enggak lah, canda. Jadi kalau Kanzaki ini kalau secara looks ya, saya lihat Produknya mana coba? Ini. Jadi dia tuh sudah mempunyai semua fitur-fitur yang dibutuhkan konsumen kita gitu. Langsung nge-review. 30 menit lagi dong. Review deh ah. Ya gitu, jadi mulai dari ukuran, lalu kompartemen ya, ada kompartemen utama, ada saku tengah, ada organizer, ada saku depan, saku samping, 2 biji. Oh, banyak banget ya. Lalu back systemnya ada TRD kanal yang dilapis sama polyfoam. Komplit sih, bener ya. Dan itu desain yang nggak kenal pandemi itu tetap laku. Itu desain yang paling membekas gitu, dan itu bisa jadi panutan. Ya saya selama ngedesain di sini gitu, karena itu sudah ya itu bisa menjawab, itu paling bisa menjawab kebutuhan di ya customernya kita gitu. Secara umum ya, secara umum. Oke. Udah kalau udah lebih keren udah kan. Bingung apa ya, tas rute apa namanya, gue lupa yang digulung. Desain sendiri lupa, maaf ya. Yufu. Saya suka Yufu karena Yufu itu waktu itu men-challenge ya, saya sama ada Pak Alin yang apa? Sample maker kita. Printer kita ya, printer. Printer. 3D printer ya. Ya, 3D printer tas. Jadi dari gambar saya kasih ke Pak Alin. Pak Alin langsung jadi tas. Tapi jam 5 pulang. Printer kita. Jagoan lah pokoknya, Pak Alin itu jagoan. Karena waktu itu challenge-nya bikin itu tuh, Om. Bisa nggak polanya cuma 2? Jadi kalau tas itu kan banyak pola ya, banyak bagian gitu ya teman-teman. Nah saya di challenge waktu itu polanya sesedikit mungkin. Kalau nggak salah Yufu itu polanya cuma 6 atau berapa gitu. 5 apa 6 gitu. Jadi saya ngerasa, dan bentuknya keren banget. Kata desainer. Masalahnya yang suka cuma desainer. Dia desainer, ada teman gue juga desainer suka itu. Kalau bukan desainer nggak suka. Nggak laku sebenarnya, nggak laku. Kayak ini ya guys. Jangan ditiru itu. Jangan ditiru desainer. Dia itu kalau desainer disebut apa? Early adapter ya? Iya, early adapter. Jadi memang orang-orang yang memang pengen beda gitu. Jadi memang si, nanti kalau penasaran searching aja Yufu.
udah habis ya, udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Beli punya gue jadi mahal. Karena nggak laku jadi nggak diproduksi lagi, nggak lulus ya, traksi pertama nggak lulus gitu ya. Tapi itu menurut saya itu desain yang keren, challenging bagi desainer ya. Ya itu sih Om. I see, oke. Okay. Oh. Oh, ya, bagus. Yufu itu bagus, terlalu bagus. Sehingga yang menyukai desainer aja. Oke okay, teman-teman, kita harus... walaupun kita... Tepati waktu. Ya, kalau kita mau sampai subuh. Gue host, oh, kagak usah jawab. Om host mah bebas. Jadi namanya kan Om host. Om host. Bukan Om Ben lagi. Senin jam 7:30 sampai 8:30 Om host. Om host. Ya, okay. Kalau nggak terlambat mulai ya. Kayaknya makin seru nih yang komen banyak Om. Oh gitu. Kayaknya saya usul 1.5 jam ya Om. Gue yang capek. Mereka masuk ke Senin ini untuk Senin depan. Oke. Okay, oh, okay. Satu setengah sampai jam 9 gitu. Ya, maksimum ya. Maksimum. Tapi ada kuis nih. Antusiasmenya. Belum ada kuis, orang kamera aja baru satu. Iya, baru satu. Tadi persiapannya di jam 4 aku. Oh iya, maaf. sorry, kita masih amatiran. Kalau untuk ini ya, live ya. Ini kita lagi nyoba-nyoba peralatan banyak untuk di sana 50% enggak bisa disambungin. Iya. Ini masih literasi ya. Literasi. Tapi gini teman-teman, jadi biasain teman-teman juga yang punya brand terutama yang membuat perusahaan gitu, jangan terlalu takut mulai sesuatu gitu. Kayak kita ini mulai live. Iya, mulai live ini enggak siap. Coba-cobain aja. Terlambat setengah jam. Terlambat setengah jam jalan ada begitu, tapi kan kita bisa perbaiki. Oke, okay, ya. Kita mau mengetahui kurangnya apa. Ini ibaratnya sebuah MVP, ya betul. Minimum viable product. Jadi pokoknya ya konsepnya kayak gini lah. Ya. Belum sempurna, tapi konsepnya kayak gini. Betul. Ternyata udah banyak yang nanya. Ya. Berarti kita tinggal sempurnakan lagi. Ya. Itu adalah sebuah pola pikir yang kita kembangkan di Torch. Definitely sangat dipakai di D&D ya. Ya. Di D&D. Sebenarnya ini juragannya iterasi sebenarnya di sini. Ya. Selalu mencoba diukur. Iterasi itu yang paling penting adalah bahwa kamu tadi ya iterasi harus dimulai dari ukuran, tapi tentu pakai chances juga ya, betul, harus ngobrol sama konsumennya, dimulai dari konsumennya lalu diuji coba, dan diuji cobanya itu nggak harus dalam keadaan yang realnya, artinya nggak boleh ini bagus nggak tapi ya udah cobain jual ya. Itu iterasi yang bisa dipercaya ketika dia dicobain dijual, karena udah ditampilin, udah ada fotonya, udah ada harganya, udah ada tulisannya gitu kan. Nah itu baru real, sama kayak ini gitu. Makanya suka kita bisa aja melakukan ini offline gitu kan. Lalu diedit-edit gitu kan. Tapi enggak, kenapa? Enggak dapet gitu. Ada pressure ditonton sama lu kan. Yeah. Ada pressure itu, kita bisa gak nge-handle pressure-nya. Yeah. Mulai dulu aja. Nah, intinya dia kalau mau diuji coba harus dalam keadaan yang sangat real. Itu dilakukan oleh Torch, silakan lakukan oleh teman-teman. Lakukan di brand-nya masing-masing, dilakukan di kampusnya masing-masing, lakukan di whatever di sebenarnya. Yang nonton PNS juga cobain lakukan di PNS, kayaknya langsung berat banget sih. Tapi silahkan dicoba gitu ya. ASN sekarang. Oh ASN ya, ASN. Tapi boleh dicoba sih, kalau menurut gue menantang sekali gitu ya. Kita akan ngobrol lagi di Connectors. Connectalk. Di Connectalk hari Senin depan sesudah sholat Isya 7:30 sampai 8:30 atau jam 9. Usulnya Mas Wid. Kalau nggak terlambat, tuh udah janji ya, Bang. Oh, janji tuh, Bang Tomo udah janji. Bang Tomo udah janji, nggak terlambat katanya. Kita lihat ya, Terasi dua lebih bagus dong. Tepuk tangan dulu untuk Sumatin. Yang nonton boleh kasih komen di IG-nya. IG-nya siapa? Tinggalkan IG di YouTube. Di YouTube ya. Akan ada voucher dikasih sama Om Ivan. Jadi silakan komen yang banyak di bawah sini. Komennya yang sopan ya guys. Gak sopan kita gak muncul minggu depan. Ya. Gak sopan kita ngambek. Ya IG-nya kita di follow ya, follow di komen. IG-nya komen. Ini Om William aja. Tinggalin IG Om William. Oke, tinggalkan pengen voucher. Suruh datang ke sini. Suruh ke sini. Gua lagi nyuruh dia untuk itu nyiapin data untuk
gue besok. Bukannya kerja malah nonton. Emang harus nonton ya. Kayaknya hoan. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Jelas banyak kurangnya. Banyak banget kurangnya. Maaf ya, maaf. Mohon ya. Maaf. Apalagi brand. Itu ya, maaf ya. Brand-brand loh tadi. Ya, brand-brandnya kalau yang tadi disebut-sebut. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Mudah-mudahan barokah. Kita melakukan ini sebenarnya cuman tadi berusaha untuk mengamalkan value TORS yang bernama The Connector. Salah satunya adalah kita harus membagi ilmu kita. Betul. Gitu. Kita menjalankan itu aja. Kurang atau lebihnya, tolong diterima dengan lega ya. Saya terima kurangnya. Terima kasih. Okay. Good malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bahagia. Yeah.